Selamat siang, kembali lagi bersama saya teman-teman Imam Sahroni di channel Imam Sahroni. Nah, kali ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mudah membuat daftar tabel atau memunculkan titik-titik itu ya. Jika kalian masih menggunakan cara jadul, menurut saya ini cara jadul ya, masih contoh seperti ini kan sudah ada. Nah, teman-teman masih ditaruh ke sini kemudian klik titik. Nah, kemudian halamannya ditulis. Nah, itu merupakan cara yang jadul dan masih memerlukan banyak waktu, tenaga juga gitu kan. Nah, bagaimana sih cara simpel untuk memberikan tutorial untuk membuat titik-titik yang lurus, menjorok dan lurus seperti itu? Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Oke, pertama teman-teman sediakan dulu daftar tabelnya seperti ini, ataupun daftar isi maupun daftar gambar, terserah yang mau dibuat, yang mendukung skripsi kalian gitu ya, atau karya ilmiah kalian. Nah, di sini saya sudah ada di sini daftar tabel. Kali ini langkah pertama teman-teman, kita blok dulu. Nah, setelah terblok seperti ini, kemudian kontrol klik kanan. Nah, klik paragraf. Kemudian klik teks. Saya ulangi lagi. Blok, kemudian klik kanan, klik paragraf dan klik teks. Nah, di teks ini teman-teman, kita pertama kita ketik sesuaikan yang di sini 12 12 cm. Kemudian, nah, di leadernya kita klik yang nomor 2, pilih, kemudian set. Kita setting. Kemudian klik 13 sesuai yang di sini teman-teman, nanti di penomorannya. Kemudian kita yang ini pilih right. Ini tetap, kemudian kita set dan klik OK. Sudah ada yang ini teman-teman. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, tinggal langsung teman-teman angka 12 pas menjorok pada 12. Kemudian ini kita kasih nomor, langsung tap lagi, tap yang kedua, anggaplah halaman 12. Nah, kita klik. Nah, ini tinggal tap gini teman-teman. Kalian tinggal tap, anggaplah 12 semua ini. Tap, nah seperti itu. Tap, kan. Klik tap langsung. Nah, jadi itu dia cara memunculkan titik-titik dan membuat nomor halaman pada karya ilmiah maupun skripsi kalian. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian. Nah, bagi kalian yang belum bergabung, silakan klik subscribe dan klik loncengnya supaya kalian berlangganan. Oke, terima kasih.